welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menambahkan komentar pelangi di Facebook. Nah, jadi di sini aku bakal kasih tahu dulu contohnya. Jadi contoh komentarnya itu seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti itu ya guys. Dan buat kalian yang penasaran gimana cara membuat komentar pelangi tersebut, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian caranya. Makanya kalian harus ikutin video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, pastikan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe supaya channel aku semakin berkembang, dan supaya kalian juga nggak ketinggalan kalau aku update video-video baru. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke guys, jadi di sini caranya itu kalian harus download dulu gambarnya. Jadi di sini aku udah taruh link gambarnya itu di description box aku, jadi kalian bisa download. Nah, di sini aku langsung masuk aja ke Google Chrome, dan di sini aku download fotonya dulu atau gambarnya. Kita klik yang hijau-hijau tadi, terus sampai ada tulisan seperti ini. Karena aku udah download, langsung aja aku klik download lagi. Terus kalau kita buka, jadi dia seperti ini, garis pelangi gitu. Nah, di sini untuk kita taruh di komennya, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya. Oke guys, jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara berkomentar di Facebooknya. Jadi di sini kita langsung aja masuk aplikasi Facebook, lalu di sini kalian basing mau berkomentar di postingannya siapa. Di sini aku bakal komentar di postinganku sendiri. Nah, jadi nama Instagram aku, maksudnya nama Facebook aku ini ya guys. Kalau kalian mau add atau menambahkan pertemanan bisa. Nah, di sini aku bakal komentar yang foto ini. Nah, di sini kan seperti ini, kita langsung aja klik yang kamera ini, icon kamera. Terus kita pilih yang foto tadi, yang ini, yang pink ini ya guys, kita klik. Nah, dia tampilannya bakal seperti ini, langsung aja kita klik yang ini. Icon ini kirim. Nah, jadi seperti ini guys, dia bakal ada garis pelangi gitu. Jadi seperti itu, gampang banget kan? Nah, jadi itu tadi guys caranya menambahkan komentar pelangi di Facebook. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, dan jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Oke, see you on next my video. Bye bye.